Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillahirabbil ya alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan semuanya yang kali ini saya akan memberikan tutorial seputar maktabah syamilah yaitu cara mengetahui terjemah rawi di dalam hadis. Kalian buka langsung maktabah syamilahnya. Ini adalah maktabah syamilah Versi yang ketiga ya konsumennya kalau sudah muncul misalkan halaman utama seperti ini kalian bisa lihat di sini ini ada gambar terjemah terjemah di sini kalian klik ya kalian akan tampil tampilan seperti ini kalau sudah diklik nah, saya akan menjelaskannya ini adalah pencarian double ya riwayah yang khusus kalian tulis di sini namanya tulis juga nama di sini di sini di sini dan di sini ada wa ini atau ya wa itu berarti dan dan di sini atau di sini ada wa sesuai dengan nama yang pertama dan di sini adalah nama yang selaras atau yang yang sama lah yang sesuai gitu. Dan ini untuk pencarian. Dan bisa dilihat di sini ada lemula Ini adalah maksudnya itu adalah singkatan atau rangkuman dari perawi tersebut. Ini adalah jaroh ta'dil dan ini adalah syuyuknya untuk menjelaskan untuk menjelaskan syuyuk penjelasannya di sini syuyuk itu maksudnya adalah ustadnya gurunya dan ini adalah telamid yaitu talibnya atau muridnya. di sini bisa dilihat ini adalah mujallad dan di sini ada sofa dan di sini juga ini untuk menampilkan tampilan secara penuh dan ini untuk menyimpan menyimpan suatu talik ta ini udah untuk mempaus, memply, menstop, ini untuk menghapus, ini untuk ke bawah dan ke atas ya. Ini untuk menyimpan juga sama. Ini musalsal ini untuk Nanti kalau sudah kalian klik pencarian di sini nama yang akan perawi yang akan kalian cari di sini otomatis nanti akan muncul. Ini ada musalsal ini ada nosnya ini nama kitabnya. Langsung aja saya contohkan satu. Contohnya saya akan menulis nama uh, siapa ya Zaid bin Thabit. Nama Zaid Bin Sabit, seperti ini. Oh, belum, belum. Ternyata kursornya belum ke kotak ya. Saya ulangi lagi. Saya cari Zaid. Bin Sabit, seperti ini ya kalian langsung enter saja di sini. Kalian enter, otomatis akan muncul seperti ini. Sabit bin Ubaid al Ansari al Kufi, Mulezid bin Sabit. Bisa dilihat rotabnya atau tingkatnya itu tiko tiko. Ini ini menurut Ibnu Hajar dan ini untuk Zahabi seperti itu. Ini rawanya yang meriwayatkannya itu yang meriwatkan nama Zaid bin Thabit itu yaitu Bukhari fil Adab Mufrad terus Muslim Abu Dawud Tirmidzi Nasai bin Majah ini untuk mulakhasnya ya singkatannya rangkumannya ini jarwa ta'dilnya seperti ini bisa dilihat di sini terus ini syuyuknya ustadnya misalkan Anas bin Malik dan yang lain-lain dan ini untuk tal yaitu talibnya bisa dilihat di sini Abu isad misalkan satu dan yang lainnya dan musasa di sini saya akan membahasnya kali ini ini musasa itu nomor ya nomornya susunannya lah bisa dilihat dan di sini nosnya ini nos ini sama seperti kita mencari kitab jadi Zaid bin Sabit itu tertulis di nos mana otomatis akan muncul dan ini adalah nama kitab. Nama kitabnya misalkan Roah seperti ini ya. suah Akwal Al Imam misalkan Siru A'la dan yang lain-lain. Jadi seperti itu ikhwan semuanya. Kalian juga bisa kalau pengen mencari nama sahabat yang lainnya misalkan ada hadis misalkan hadis dasar aja ya ini nama amalul wa ini nama likulimri imanawak misalkan periwayatnya yaitu pulan 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 Umar bin Khattab. Misalkan kalian tulis sini Umar bin Khattab. Kalian akan langsung muncul dan kalian akan tahu biografi Umar bin Khattab anhu. Jadi seperti itu ya ikhwan semuanya cara mengetahui biografi periwayat hadis. Dan saya akhiri semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bisa mendalaminya terus kalian bisa menggali <tuh> bagaimana cara mengetahui periwayatnya dengan jelas dan diperdalam kembali ilmu pengetahuan perawinya kalian bisa langsung praktekan. Jadi aplikasi ini maksud saya tombol perawi terjemah ini emang sangat bermanfaat untuk kita pengen belajar hadis tobaqatul hadis pengen mentakhrij hadis periwatnya gimana sahih atau tidak dan bagaimana mengetahui bagaimana ulama mentakhrij hadis tersebut melalui sanadnya sanadnya sahabatnya nama periwayatnya dari si pulan pulan, pulan sampai ke dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pulan dan kepulan kepulan sampai sampai ke kita semua jadi seperti itu, maka ini sangat bermanfaat ikhwan semuanya dan saya akhiri Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh